Ini adalah kasut bola Asics DS Lite Club Plus Wide. Kasut bola Asics ni sesuai untuk player bola yang berkaki lebar macam aku. Dah, kita tak payah buang banyak masa. Aku nak try sepak 10 kali guna boot ni dan kita tengok berapa banyak shooting yang lawa aku boleh hasilkan dengan boot ni. Jom. Okey, mula-mula untuk warm up ni, kita timbang dulu bola. Korang tengok tu, memang teruk mat. Nampak sangat tu kekok dah lama tak bermain bola tu. Sebenarnya time aku shoot ni, dah lah aku shoot sorang-sorang. Keliling aku tu banyak gila aunty dengan uncle Cina tengah pusing. Biasalah pagi-pagi kan diorang wushu. Diorang tengok je aku apa benda lah beruk ni buat kat tengah padang. Memalukan guys. Tapi tak apalah. Demi sesebuah konten, kemaluan kita pun kita tunjuk. Sekarang baru kita try shoot. Aku nak disclaimer awal-awal, dah sebulan lebih aku tak bermain bola disebabkan injury. Dan sebab itulah, kalau korang boleh tengok rembatan awal-awal shooting ni semua ke langit. Yelah, lepaskan gian, dah lama tak main bola, lutut aku ni dah tak bagi kerjasama dah. Baik kanan, baik kiri, dua-dua nak buat kepala sendiri. Kepala lutut betul. Tapi itulah, kalau korang perhati betul-betul, rembatan aku ni makin lama makin ada improvement. Hujung-hujung tu knuckleball terhasil. Okay, now kita test pula first touch guna boot ni. Disebabkan surface apa dia tu clean, tak ada apa-apa gangguan, aku expect first touch dia memang cun lah. Tapi korang tengok lah sendiri. Pada aku not bad lah. Tak adalah teruk sangat. Okay juga sebenarnya. Walaupun dia pakai synthetic leather je kat depan. Tak tebal, tak ada padding pun. Tapi sebenarnya benda ni bukan atas kasut. Dia atas skill masing-masing. Kita belanja sikit lah POV dribbling. Memang pendek je video ni. Sebab time ni time puasa. Kalau aku dribbling lebih lagi sikit, tak sempat nak Zohor. Waktu duha tu je aku dah berbuka. Ni aku belanja sikit kat korang ASMR kasut bola. Dengar dan nikmatilah. Dekat tangan aku ni ada kasut Asics DS Lite Club Plus White. Berwarna putih dan oranye. Kasut ni adalah second grade aku rasa. First grade untuk white variation punya aku rasa tak ada. Yang second grade baru ada white punya. Sebab kaki aku lebar, so aku belilah yang white punya ni. So kalau kita tengok kat sini material apa dia, dia pakai synthetic leather. Sebabkan dia second grade kan. Kalau dia first grade dia pakai kangaroo leather. Kangaroo leather ni leather yang paling top class lah untuk kasut bola sepak. Tapi itulah, kasut ni tak pakai kangaroo leather tu. Dan kita boleh tengok dekat sini, dia ada gel light. Gel light punya teknologi. Katanya dengan gel light teknologi ni, dia boleh serap hentakan. Bila second grade tu, binaan dia not bad juga sebenarnya. Okey lah, kita pun main social je kan. Boleh kata not bad lah. Setelah aku dah test kasut ni, aku nak bagi tahu 3 kebaikan dan 3 keburukan. Bad news, good news. Kita start dengan good news. Kebaikan dia adalah material yang digunakan dekat dalam kasut ni. Aku tak pasti apa nama material dia, tapi dia buat kaki kita rasa lock in. Kaki kita tak akan bergerak-gerak kat dalam tu. Bila kita ikat tali betul-betul ngam-ngam, kaki kita memang ngam-ngam dan tak bergerak-gerak langsung. Selesa lah. Tapi sebenarnya ada juga keburukan lock in sensation daripada kasut ni. Nanti aku beritahu keburukan dia. Kebaikan yang kedua, start configuration dia. Flexible, stable, dan kalau nak kata berlari, time kita berjoging, time kita bergerak lah dengan kasut ni, memang selesa dan stabil. Tambah pula dengan gel light teknologi ni, pada aku dia membantulah untuk orang yang jenis sakit lutut macam aku ni. Sebenarnya dia ada rasa buang pressure sikit dekat bahagian tumit kita. Dan kebaikan yang ketiga adalah dia punya clean surface apa ni. Bila tak ada apa-apa halangan, tak ada jahitan ke apa, kita nak strike bola tu, dia punya feeling tu memang direct kena bola. Orang kata sedap lah. Dan 3 keburukan pasal kasut ni, timbul pula start pressure kat bawah ni. Memang aku cakap dia balance, stable, tapi masalahnya aku tak tahu kenapa bila aku pakai, kaki aku rasa sakit dekat tapak. Mula-mula sebelah je, lama-lama dua-dua belah kaki rasa. Atau mungkin juga sebab aku dah lama tak main bola, dah lama aku rehat, dan bila kita sarung balik kasut bola ni, kita rasa sakit kaki kan. Tapi tak tahulah, itu apa yang aku rasa dengan kasut ni lah. Bad news yang seterusnya adalah synthetic leather yang dia gunakan. Sebenarnya dia tak adalah bad news sangat. Bad news je sebab kita tak dapat rasa kangaroo leather yang premium tu lah. Dekat first grade ada. Tapi good news untuk synthetic leather ni sebenarnya, dia punya durability lagi tahan lama lah. Kita boleh pakai kasut ni lama lah, dia susah nak rosak. Dan keburukan yang ketiga adalah, tadi aku
dia cakap pasal lock-in sensation kan? Ya, memang betul. Dia lock kaki kita ngam-ngam dalam kasut ni. Material dalam ni dia buat kaki kita kesat tau. Tapi masalahnya, bila kita mula nak masukkan kaki dekat dalam kasut ni, itu masalah dia. Sebab bila dia kesat, susah nak masuk. Susah nak sarung lah. Dia bertambah lagi susah bila kaki kita tu basah. Stocking kita tu basah. Lagilah susah. Ketat sikit lah nak masuk tu. Struggle. Tapi, bila dah masuk tu, okey je. Lock-in sensation dia baik je. Pada aku, not bad lah. Second grade punya kasut untuk kaki jenis-jenis lebar macam aku. So guys, inilah dia boot review pertama aku. Ini sebenarnya kasut yang dah ke berapa ratus. Tak ada ratus, tapi dah berpuluh-puluh jenis kasut dah aku try sebenarnya. Tapi ni first kasut yang aku buat review lah. Apa kekurangan review aku ni, bagi tahu komen kat bawah. Komen lah apa improvement yang aku boleh buat untuk next video. Aku harap korang terus support konten aku macam ni. Sebab ada juga boot yang lain mungkin aku nak test juga. So stay tune. Overall, aku boleh simpulkan kasut ni memang not bad lah. Setelah satu kali aku try, aku rasa dia punya shooting tu okay lah. Mungkin lah, mungkin aku dah lama tak main bola. So start pressure tu ada. Tapak kaki tu rasa sakit. Atau mungkin padang aku main tu padang. Padang tu teruk man. Padang tu tempat anjing berak. Mungkin aku akan cuba lagi dan aku akan review selepas sebulan ke kan. Korang stay tune je. Teruskan support. Bulan-bulan puasa ni aku turun padang demi korang semua. Orang tak minta pun. Tapi aku nak bagi juga konten ni dekat korang. Dan jangan lupa untuk terus like, share dan subscribe. Sebab ada banyak lagi kasut-kasut yang aku nak try. Dan ada kasut yang berharga 1000 yang aku nak review next video. So stay tune. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angin. Puasa.